fikir kerja ni senang. Nampak je senang. Tapi kenapa lambat sangat ni bro? Tak ada tunggu lama tau. Sorry bro, ada main bagi ni macam sanda. I jadi confused sikit. Confused? Kau cakap alamat saya yang sebesar alam ni confused? Cakap je lah kau ni tak reti cari alamat. Assalamualaikum mak. Mak tengah buat apa tu? Mak sihat ke? Jadi dua lagi ke mak? Alhamdulillah, Faiz sihat je mak. Cuma nak bagi tahu yang cuti tahun bercinta nanti Faiz dapat balik. Sebab time tu order dah tak banyak dah mak. Dan Faiz rindu sangat masakan mak. Okeylah mak, Faiz nak rehat dulu. Assalamualaikum. Kedai banyak dah tutup nanti. Lebih baik aku balik kampung. Dah dekat setahun lebih aku tak jejakkan kaki ke kampung. Nak buat kerja masa cuti ni pun dah terbebaloi. Pesanan pun dah kurang. You okay tak? Depan menangis ni. Dompet saya sudah hilang dan dalam tu ada sekarangnya. Sekarang saya perlu RM100 untuk buat kad pengenalan dan kad bank baru. Kalau tak, saya tak boleh ambil gaji saya keluar. So, sekarang saya pun memang betul-betul tak tahu nak buat macam mana. Oh, kejap. Boleh lah. Okay, you ambil je dulu. Nanti dah settle, you pulang kat berdekat. Oh, terima kasih banyak-banyak. Ini memang tolong saya banyak. Nanti I cari you. Okay, ni nombor I. Kalau you nak bayar balik, you contact I tau. Okay. Aku terlupa pula nak minta nombor telefon dia. Rasa macam kena tipu pula. Aku lupa nak ambil nombor awet tadi. Tapi tak apalah, boleh je buat kerja lebih sikit. Baru pasal waktu macam ni dah banyak benda tutup. Orang pun dah balik kampung. Balik je lah. Tak guna juga aku tunggu. Sebab yang motor ni apa yang rosak? Hello bos. Hello. Kedai tak nak buka. Hai, awak cuti lah. Motor banyak rosak tu. Bos sudah balik kampung. Oh. Tak nak buka punya. Tak buka lah ini hari. Sorry. Okay. Okay. Hei.
Aku dah lah tolak motor jauh. Kedai pula tutup. Motor pun tak baiki lagi. Memang pagi esok lah aku sampai rumah macam ni. Aku buntu. Tak tahu nak buat macam mana. Memang serabut. Duit dah lesak. Motor pula rosak. Kedai pula tutup. Macam mana aku nak balik kampung ni? Abang, motor dah rosak ke? Haa lah bro. Motor TV pun yang rosak. Hey bro, bila rosak? Hey, you kan yang itu hantar makanan ke rumah saya. Hey, sorry tau, saya marah sama you sebab hantar lambat. Saya rasa banyak teruk tau. Sorry tau. Lepaskanlah benda tu, mai. Saya kasih tolong tunggang yang punya motor. Tak sangka betul. Ingatkan kalau dia tahu siapa aku, dia takkan tolong. Assalamualaikum, Mak. Motik selesa, Mak. Isa rasa Isa tak dapat balik lah cuti ni, Mak. Maaf, Mak. Aku rasa salah sangat dengan ibu. Dah lama berjanji. Tapi itulah benda dah nak jadi kan. Apa je pilihan yang aku ada. Hai Faiz, ini Michelle. Saya nak pinjam duit awak tempoh hari. Boleh saya tempatkan alamat rumah awak tak? Okay, I share location. Okay, okay. Bila you pergi nanti, I datang. Okay. Michelle. Hai Faiz, itu ambillah. Terima kasih banyak sebab tolong saya. Tak apa, saya tolong mana yang mampu je. Tapi cepatnya settle. Ya, sebab saya nak cepat balik kampung poli barang persiapan untuk tahun pulau Cina. Macam inilah best tengok UAP. Jangan saya sedih lagi. Setiap masa lebih saya dah penyelesaian. Itulah nasib baik hari itu, you datang dekat saya tolong saya. You tak balik kampung ke? Ai tak boleh balik lah. Motor air rosak. Oh. Nak hantar kedai tutup lah pula. Oh, kesiannya. Saya pun harap saya boleh tolong you juga. Kampung you tukar mana? Kampung air dekat Baling je. Tapi tak ada transport nak balik. Dekat Baling? Rupanya rumah you dengan air tak jauh sajalah. Dalam 30 minit saja. Tak sangka eh. You pun tinggal kat Baling juga. Sepatutnya saya pun nak tanya macam tu.
Faiz, rasanya kita akan sampai lewatlah sempat tepat lagi jalan macam jam sikit. Kalau you nak, boleh stay kat rumah saya malam ni lah. Esok baru kita sambung perjalanan. Itulah, I bukan saya tengok macam mana tadi. Kalau ada lesen, dah lama dah I minta you tukar. Oh, takpe. Jom kita balik rumah saya. Betul-betul hidup ni. Satu hari rasa macam tak kena. Lepas tu, tiba-tiba ada orang yang tak disangka datang tolong. Dari situasi yang gelap, tiba-tiba ada cahaya. Mungkin orang kata, dalam setiap kesulitan, ada hikmahnya. Cukup kalau aku bagi RM50 kat mak aku. Sorry, tadi saya lupa tak beritahu you tandas ke belakang ya. Dan Faiz, you tahu tak, bag saya sudah orang jumpa. Oh iya ke? Aku tumpai bag untuk you. By the way, thank you tak? Tak apa. Good night. Mungkin ini semua ada sebabnya. Mungkin ini cara kehidupan mengajar kita tentang kebaikan dan persahabatan. Faiz, kita tak sampai ni. Melayu ke mana ya? Tak jauh dah. Lepas simpan ni, belok kiri. Mereka bukan saja menolong, malahan memberi. Kadang-kadang, benda yang kecil yang kita buat boleh buat makna yang besar. Mungkin dah memang satu lumrah kehidupan. Walau dalam kesusahan, mesti saling tolong-menolong. Walau apa-apa yang berlaku sekalipun. Inilah keindahan masyarakat kita, saling memahami dan hidup dalam harmoni. Setiap senyuman, setiap salam, semuanya membawa makna.